Nih putar balik dulu. Oke, hati-hati. Super-super dari Mas Uji. Oke, hari ini kebetulan tanggal 8 Desember 2020 saya diberikan amanat sama salah satu subscriber yang ada di Nganjuk, cuman perbatasannya Kediri. Nah, tepatnya itu daerah Gondang Legi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Nah, dia posisi kerja di Malaysia, nah, cuman nanti dirawat sama istrinya. Nah, dia pesen harga 11 juta sampai sekitar harga 14 juta. Nah, itu akhirnya di root harganya ketemunya di harga 99.500 free ongkir. Jadi kita ke Jawa Timur itu free ongkir, bisa bayangin? Free ongkir. Nah, dan ini 8 ekor ini sapinya sudah sekitar 1 mingguan di tempat saya bergilir dari saya pemilihan 1-2 sampai 8 ekor. Nah, sudah mengorder sapi dari tempat saya. Saya doakan sapi-sapinya semoga cepat gemuk, sehat, dan kedepannya bisa berkah buat menunjang kehidupannya. Seperti apa sapi-sapinya yang 8 ekor. Dan satu hal lagi, dari permintaan pembelinya itu minta untuk dikirimkan kaos. Jadi nanti saya kasih kaos juga. Seperti apa sapi-sapinya 8 ekor free ongkir sampai Nganjuk perbatasan Kediri. Kita lihat videonya. Sekedar. Nah, seperti ini sapi-sapi 8 ekor yang kirim ke Nganjuk, tapi perbatasannya Kediri, yang alamatnya sudah saya sebutkan tadi. Dari kita lihat dari samping seperti ini contoh harganya 99.500 free ongkir sampai Nganjuk. Kita lihat satu persatu dari simental marbor, ada simental marbor lagi, simental. Ada simental marbor, cross limousine, dan yang ini cross limousine juga simental. Yang ini panjang banget, kita lihat, kita amati panjang sapinya dan tinggi sapinya seperti ini. Nah, seperti ini kita ada satu persatu sudah. Nah, seperti ini sapi-sapinya dan mulai dinaikkan satu persatu. Bareng. Ini simental mulai masuk.
mental matbor. Selanjutnya ada cross limosin tanpa tanduk, mau dinaikkan lagi. Selanjutnya si mental ini. Tiga ekor sudah naik. Dan ini si mental marbor, cakep garisnya, garisnya tengahnya itu sampai bawah. Ekor sudah naik. Ini yang paling besar mau dinaikkan. Selanjutnya nomor 6. Selanjutnya lagi si mental lagi. Dan ini yang terakhir si mental marbor. Nah, sudah terkondisikan 8 ekor naik. Nanti pengaturannya kepalanya di belakang. Setelah tadi posisinya miring
ke samping, akhirnya sekarang diposisikan maju, maksudnya posisinya kepalanya menghadap ke belakang, jadi biar lebih nyaman di perjalanan. Dan yang depan itu posisinya ngadep ke depan, bisa kita lihat 4 ekor, dan yang 4 ekor ngadep ke belakang seperti ini. Nah, sudah terkondisikan, nanti minta surat jalan untuk perjalanannya biar nyaman ketika atau pejabat peternakan maupun dinas kepolisian. Jadi benar-benar sapinya ini resmi dari tempat saya. Dan satu hal lagi, insya Allah sapinya nyampe sana, insya Allah nggak nyampe zuhur, insya Allah sudah sampai. Dan saya doakan sapinya cepat gemuk, berkah, sehat selalu. Nanti kloter selanjutnya bisa mengirim lagi ke tempat jenengan. Sebelum saya akhiri video kali ini, Anda percaya saya amanah. Salam sapi super-super dari Mas Uje. Sudah mau berangkat. Ini putar balik dulu. Okay.